Halo guys, selamat datang di channel Autoblast. Nah, di video kali ini kita lagi ada proses pemasangan body kit F30. Ini mau pakai model M Performance sama Expander 2017 guys, pakai body kit model Aero, barangnya original guys. Nah, lanjut kita untuk lihat untuk yang BMW nya guys. Nah, ini body kitnya warna hitam, mau pasang body kit model M Performance ya guys. Nah, ini untuk pesenannya ini bumper depan. Nah, kalau M Performance dia pakai lips ya guys. Nah, kalau nggak pakai lips jadinya M-Tech nih. Nah, jadi M-Tech tambah lips jadi M Performance. Nah, ini untuk belakang konsumen udah request minta lubang knalpot satu aja di bagian kirinya aja, jadi pakai knalpot aslinya, nggak mau di custom jadi dua ya guys. Nah, jadi kita ada pilihan diffuser satu lubang sama dua lubang ada. Nah, ini bumper depannya dia fog lampnya nanti tinggal pindah ya, dari yang ori nih guys, fog lampnya copot dipindah. Nah, ini lubang air scoop-nya nanti di custom part-partnya dapat semua guys. Nah, ini sampingnya kanan kiri. Untuk yang BMW ini barangnya impor Taiwan ya guys, jadi bahannya sama dengan yang originalnya juga, jadi masangannya pun plug and play, tidak ada yang perlu dirubah-rubah. Nih guys, untuk BMW-nya udah mulai proses-proses ya guys. Bumper depan udah copot. Nah, ini perbandingannya nih. Ini bumper orinya, ini untuk penggantinya, bumper komennya. Nah, bumper belakang belum ya guys. Untuk sampingnya udah diganti guys. Nah, ini samping original ini, jadi dia rata nih guys. Kalau kita perhatiin dia modelnya rata, nggak ada motif sama sekali. Begitu ganti M Performance, nah seperti ini hasilnya guys. Ini guys hasilnya nih guys, di bagian situ ada kayak motif tekukan ya guys, ini tekukan. Kita lihat update expander guys. Nah, expandernya juga ini, expandernya belakang udah dipasang, sampingnya masih nyusul ya guys. Nah, ini guys, ini samping udah mau dipasang nih, buat yang nanya-nanya masangnya pakai apa mas, nempelinnya pakai apa. Nah, ini kita nempelinnya pakai silen ya guys. Nah, double tip dibantu silen, jadi nyalanya gini titik-titik-titik semua nih guys. Nah, jadi nggak perlu berlebihan, titik-titik gak usah banyak-banyak guys, yang penting sekedar buat pegangan, selebihnya kan depan sama belakang nanti dibaut ya guys, udah kuat. Ini BMW nya kanan kirinya udah dipasang guys, depan proses, belakang belum copot nih bumper orinya. Kita ikuti terus ya. Ini dia guys, untuk body kit BMW F30-nya sama expandernya udah selesai semua. Nah, ini untuk BMW-nya juga udah selesai ini bagian belakang. Kita lihat yang tadi saya bilang satu lubang knalpot. Jadi konsumennya menyesuaikan pesennya yang satu diffuser, loh satu lubang knalpot, sorry, diffusernya satu lubang knalpot ya guys. Nah, ductile-nya juga udah M-Tech, udah sesuai. Samping udah kepasang semua. Ini lagi baut-bautin bagian depan guys. Nah, bagian depan yang bawah lagi dibaut-bautin nih. Nah, ini kalau depan udah beres, kita tinggal masang lipsnya nanti guys. Nah, ini lipsnya nih guys. Nah, ini ntar lipsnya.
Ini dia guys, F30-nya model M Performance udah selesai semua guys. Nah, untuk yang ingin modif-modif F30-nya, auto blast guys solusinya ya. Ini dia kita lihat bumper depannya tuh, bumper depan, lipsnya udah terpasang semua rapi. Ini barangnya impor Taiwan ya guys. Jadi untuk honeycombnya ini nih, bagian sini nih, air scoop-nya ada lubangnya guys. Fog lamp-nya juga, wah mantep. Sampingnya udah kepasang rapi semua guys. Jalan pelan-pelan ke belakang guys. Ini untuk bagian belakangnya guys, tuh barang presisi semua guys, mantep. Knalpotnya satu lubang sebelah kiri aja, kanannya polos guys. Nah, jadi nggak perlu PR lagi, masih bisa nabung lagi buat menyisikan nantinya next buat knalpotnya ya guys ya. Atas ada ductile-nya model Lemtek juga ya guys. Oke, sekian video kali ini guys. Untuk yang ingin tanya-tanya buat mobilnya masing-masing, bisa langsung WhatsApp nomor ini guys. Untuk yang ingin lihat hasil pasang, bisa cek di Instagram kami guys, @autoblast guys ya. Untuk yang ingin transaksi dari luar kota, luar pulau, nggak usah takut guys, kita di Shopee ada, Tokopedia ada, jadi aman dan amanah guys ya. Oke, sekian video kali ini guys, terima kasih banyak.